Video sekelompok pemuda melakukan aksi pengeroyokan terhadap seorang pengemudi ojek online terjadi di sebuah rumah makan siap saji di Jalan Mangga Besar 9 Tangki Taman Sari, Jakarta Barat. Dalam video berdurasi 27 detik, sejumlah pelaku dengan brutal menganiaya korban. Bahkan beberapa di antaranya memukul korban dengan kayu. Berbekal video viral, polisi menangkap 5 pengeroyok pengemudi ojol. 5 pelaku, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Hasil penyelidikan, pengeroyokan terjadi lantaran korban tak terima teman wanitanya digoda dengan siulan saat melewati para pelaku yang tengah nongkrong. Tak terima dengan suara siulan, korban yang menegur pelaku justru dikeroyok. Jadi bukan pengeroyokan, kalau tiba-tiba sebelumnya udah ada rangkaian kejadian sebelumnya. Ngantar seseorang, temannya, teman perempuannya ya, melewati gang di Mangga Besar, gang Langgar itu, kemudian namanya anak tongkrongan, cekcok, merasa tidak terima, akhirnya ribut. Aparat Reskrim Polsek Taman Sari menangkap 4 pelaku pengeroyokan lainnya. Para korban yang alami luka parah di kepala langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan medis.